teman-teman wartawan yang saya hormati, jadi memang benar terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBN truk tronton Scania Nopol B9943IG dengan kereta api Brantas nomor 112 di Jalan Madukoro Raya Kota Semarang pada hari Selasa 18 Juli pukul 19.28 WIB semalam ya. Pengemudi truk identitas inisial HS laki-laki Kendal, alamatnya tepatnya Sumberjo Kaliwungu Kendal, sedangkan inisial ternek S laki-laki, alamat Kaloran Temanggung ya. Dan hari ini kita sudah minta keterangan terhadap pengemudi truk dan kerneknya ya, sudah minta keterangan. Besok kita akan minta keterangan petugas palang termasuk masinis kereta api maupun asisten masinisnya. Kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Jadi itu pelanggaran tadi ya. Sopir sampai situ kenapa Pak? Truknya bisa sampai melintasi kawasan tersebut. Karena keterangan sementara seperti apa Pak dari sopir? Iya. Dia katanya dari situ Jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran Pak yang dilakukan sopir? Nah, ini yang kita dalamin ya. Ya kita duga ya. Ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh enggak untuk tronton besar itu, yaitu kendaraan itu. Ya, itu kelas jalan berapa kan gitu. Nanti boleh enggak lewat itu. Sehat Pak, sehat. Jadi memang tadi malam itu mungkin karena dia shock, jadi dia sempat minggir ke Jalan Madukoro itu, terus ada rumah saudaranya, adiknya di Purian Jasmoro di situ, di Semarang Indah itu, dia ke sana. Berarti kabar kabur itu tidak benar Pak? Tidak, jadi yang tidak. Dirinya kapan Pak? Tadi malam jam 12-an ya, kernek juga jam 2 di sini. Pak itu berarti melintas di situ setelah palang ditutup atau seperti apa Pak? Iya, dia jalan normal ya. Terus di situ kan tadi malam kan ya kita melihat keterangan-keterangan saksi ini dulu ya. Yang jelas kalau dari CCTV yang beredar kan berhenti di situ ya. Terus palangnya turun dan apa keretanya melintas menabrak. Nominasikan. Ada potensi menjadi tersangka Pak untuk sopir dan kernet ini Pak? Oh, semua bisa ya kan. Ya, hasil dari fakta-fakta nanti kita naikkan. Kita nggak mendahului lah, ya. Kita gelarkan dulu. Ya, memang prosedur begitu. Ya. Untuk korban yang mengalami luka dari penumpang, kondisinya seperti apa, Pak? Ya, memang korban ketika dari keterangan sementara yang kita minta, jadi karena kaget ya, ada api, situasi panik mungkin di situ, jadi penumpang pada diteriakin untuk turun. Nah, ini kan ibu-ibu lompat dari atas itu ke sekian meter ke bawah itu, ya mungkin pas lompat kakinya nggak tepat, jadi kakinya keseleo, jadi katakan dislokasi gitu ya. Masih dirawat ya Pak? Masih. Di mana? Usia mana Pak? Di Rumah Sakit Karyadi. Jadi usia berapa? Iya satu itu. Jadi kita kemarin kan khawatir supirnya mana nih kan gitu, ternyata supirnya ada. Pak, mungkin terdapat masih dengan PT Pak. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.